Kesediaan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar yang pada malam hari ini diwakili oleh Kepala Bidang Kaudan Kota Denpasar untuk menyampaikan sambutan kepada Ibu Silang. Pertama-tama, Ibu perkenalkan kepada semua yang hadir pada hari ini bahwa Pak Kadis, beliau ada kesibukannya sehingga tidak bisa hadir di tengah-tengah kalian semua. Yaitu Ibu yang menjelaskan untuk mewakili beliau dan sekaligus akan menyampaikan beberapa pesan yang disampaikan oleh Pak Kadis. Yang saya hormati Bapak Lurah Penate, selamat datang Pak, yang selalu senantiasa Bapak hadir setiap diundang di sini. Ada Bapak Ibu kasih kelembagaan, ada kasih kurikulum, Kepala SPMSKB Kota Denpasar beserta jajarannya, para tutor yang sudah hadir pada malam hari ini, ada dari PKPM Dharma Wangsa Bu Agung, selamat malam, terima kasih atas kehadirannya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Saya sebenarnya ingin curhat dulu sebentar. Saya dari pagi, dari jam 5 sampai malam ini belum dapat ke rumah, belum dapat mandi. Makanya Ibu mungkin agak kusam jauh daripada adik-adik yang tampil tadi ya. Nah itulah kecintaan Ibu kepada kalian semua. Ibu merasa sungguh bangga berdiri di tengah-tengah Ibu. Sebenarnya Ibu dari dulu memang sudah dengan berat hati meninggalkan kalian. Tapi karena tugas, mau tidak mau harus juga Ibu menjalankan tugas. Tapi walaupun Ibu masih di tempat lain, selalu hati Ibu untuk kalian semua. Karena Ibu sangat cinta daripada kalian semua. Separuh hati Ibu adalah untuk kalian semua. Sebenarnya Ibu ingin sekali bertatap muka dengan kalian karena lama tidak dapat mendampingi kalian di dalam pembelajaran. Tapi karena kesibukan Ibu yang tidak bisa Ibu tinggalkan, makanya dalam kesempatan ini Ibu mohon maaf sekali kepada kalian semua. Ibu tidak bisa mendampingi selalu di tengah-tengah keberadaan kalian semua. Tapi sesungguhnya Ibu, apapun aktivitas kalian, selalu Ibu menyempatkan diri sesibuk apapun Ibu memantau kalian. Kemarin ada kekhawatiran di benak hati Ibu ketika kalian beberapa mengunggah di WA. Ibu merasa ingin menangis. Apa yang terjadi dengan anak-anak ketika saya tinggalkan? Apakah karakter mereka sudah bergeser? Sejauh Ibu gak bergeser karakter anak-anak, Ibu ada kecemasan. Tapi karena Ibu sudah melihat kalian semua hari ini dengan inovasi yang luar biasa, Ibu merasa bangga punya kalian semua. Ibu lakukan, kemarahan Ibu kepada kalian semua
membuahkan suatu hasil yang luar biasa. Ibu sekali lagi merasa bangga dan berterima kasih khususnya kepada Kepala SKB Kota Denpasar beserta jajarannya yang selalu senantiasa bergandengan tangan. Kita melakukan tugas ini benar-benar mulia. Kalian harus berbangga. Kita tenaga tutor di sini sudah tua-tua, tapi walaupun punya sedikit ilmu, tapi selalu meluangkan waktu berbagi untuk kalian semua. Karena kalian itu adalah di sini dapat didongeng, baik itu dari mental dan akademis. Tapi harapan ibu, kalian yang sudah lulus, terutama paket A kelas 6, paket B kelas 9, paket C kelas 12, ibu sekali lagi mengucapkan selamat kepada kalian semua. Tapi satu pesan ibu yang tidak bisa dilupakan, apa yang ibu sering katakan, jaga nama almamater, jaga karakter kalian. Kalian tamat di mana, biar bisa cinta almamater. Kalian tamat dari sini harus seperti yang ibu inginkan, kalian berkualitas. Sudahkah kalian seperti itu? Sudahkah kalian seperti itu? Apakah karakter kalian sudah berubah? Ibu maunya karakter kalian baik, intelektual kalian bagus. Itu yang ibu inginkan. Baru ibu merasa bangga. Itu yang ibu inginkan. Kalian sekarang coba tirukan ibu. Jaya pendidikan luar sekolah. Semangat. Jaya pendidikan luar sekolah. Saya cinta alma mater. Saya cinta. Saya bangga menjadi murid di sini. Saya akan keluar menjadi orang yang berkualitas. Jaya pendidikan luar sekolah. Jaya pendidikan luar sekolah. Nah itu janji kalian. Ya, jangan sampai ada di esok hari ibu berkenan kalian itu tidak sesuai dengan janji. Kalian ingin melihat ibu tersedih? Kalian harus menjadikan ibu berbangga hati. Ya, karena perjuangan SKP dari awal sampai sekarang sudah seperti ini tidak semudah yang kalian juga lakukan ditulis di sana. Kalian tidak semudah itu mendapatkan untuk kesuksesan. Perlu perjuangan, perlu tangisan, perlu materi, perlu semuanya. Itu dukungan perlu sekali. Nah itu yang ibu harapkan. Dan kalian di sini sudah ibu bekali berbagai macam keterampilan sesuai dengan yang kalian inginkan. Silahkan pergunakan keterampilan itu dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kualitas diri kalian semua. Itu yang ibu sampaikan. Kemudian juga adik-adik kelasnya yang sekarang akan melanjutkan. Jadikanlah tahun berikutnya menjadi hari lebih baik dan lebih baik. Itu yang dapat ibu harapkan. Dan juga saya pesankan di sini kepada terutamanya kepala SPMF SKB Kota Denpasar beserta jajarannya, mari kita selalu meningkatkan diri, meningkatkan komitmen melayani daripada masyarakat yang membutuhkan layanan kita. Itu yang ibu dapat sampaikan pada hari ini. Selamat sekali lagi kepada kalian semua. Semoga kalian menjadi apa yang menjadi harapan kami semua, terutama di pendidikan di Denpasar. Mari kita menjadi orang yang berkarakter, berbudaya, dan mempunyai suatu dedikasi yang kedepannya akan kalian menjadi orang-orang yang berkualitas. Itu yang dapat ibu sampaikan pada malam hari ini. Selamat dan lanjutkan perjuangan kalian.
karena kalian adalah masih muda, masih berjaya untuk mengisi diri-diri kalian sehingga benar-benar kalian menjadi orang yang siap berdaya saing. Itu yang dapat Ibu sampaikan pada malam hari ini. Sukses pendidikan luar sekolah. Demikian yang dapat Ibu sampaikan pada malam hari ini. Kalian, intinya Ibu hari ini sangat berbangga memiliki kalian semua. Semoga selalu dimanapun kalian berada, semua di sini menjadi kenang-kenang terindah bagi kalian semua. Proses itu setelah kalian melalui semua. Nah, Ibu tadi lupa berterima kasih juga selamat kepada almamater yang sudah mau datang pada hari ini. Dan terutama kepada Yanti, Ibu secara pribadi Yanti dan Terina saya mengucapkan terima kasih kamu yang selalu ada di tengah-tengah kita semua. Terima kasih banyak Yanti atas semua yang sudah kamu lakukan demi adik-adikmu. Itulah yang ingin kita harapkan. Mari kita selalu berbagi, ingat cinta almamater. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua. Salam namo buddhaya. Terima kasih banyak Ibu atas ujangan. Semoga apa yang Ibu harapkan bisa kami laksanakan dengan sebaik.